Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara mengisi titik koordinat di aplikasi pendaftaran GoFood ya teman-teman. Ya di sini karena websitenya mengalami perkembangan, jadi untuk tutorial saya di sebelumnya titik koordinat ini belum ada dan sekarang sudah mengalami perkembangan websitenya dan di sini dimintai titik koordinat karena saat pendaftaran kalau tidak ada titik koordinat ini sebelum-sebelumnya orang-orang kalau daftar titiknya akan jauh dari outletnya ya teman-teman ya. Kalau dengan titik koordinat acuan GoFood untuk menentukan resto kalian menggunakan titik koordinat ini. Jadi kalau titik koordinatnya sudah benar, jadi kalian tidak perlu merubah titik lagi ya teman-teman ya. Oke, di sini titik koordinat ini cara mengisinya kalian harus membuka aplikasi Google Map seperti yang tertulis seperti ini ya teman-teman ya, di smartphone atau laptop PC. Karena berhubungan saya hanya menggunakan smartphone, saya akan membuka Google Map lewat smartphone. Oke, seperti ini, kita buka Google Map dulu. Oke, untuk tampilan Google Map seperti ini ya teman-teman ya. Di sini kalian pilih lokasi kalian. Kalau kalian klik ini akan otomatis menuju lokasi smartphone kalian ya teman-teman ya. Kita klik aja ini. Oke, setelah itu ini akan menunjukkan lokasi kita ya teman-teman ya. Kalian perbesar lagi supaya lebih jelas. Oke, di sini banyak toko-toko. Kalian semisal toko kalian di PT Dunia Master Pulsa ini teman-teman ya lokasinya ya. Kalian bisa memilih pin di sebelahnya teman-teman. Jadi jangan pas di tokonya ini teman-teman ya. Saya contoh seperti ini. Kalau kita pas di tokonya seperti ini, nanti saat kita klik di atas ini, keluarnya akan tulisan seperti ini. Oke, teman-teman ya. Dan PT dan pihak Gojek pun tidak mau kalau tulisannya berbentuk tulisan seperti ini. Jadi kalian kalau membuat pin merah ini, cara membuat pin kalian tahan dan klik 2 detik ya teman-teman ya. Tahan di lokasi, tahan 2 detik, nanti akan keluar pin merah. Oke, di sini sebagai contoh saya akan pin sebelah PT Dunia Master Plus, atau ini tidak harus pas dengan resto kalian ya teman-teman ya. Kalau beda sedikit nanti drivernya yang akan mencari. Pokoknya jangan jauh-jauh banget, beda sedikit nggak apa ya teman-teman ya. Oke seperti ini. Dan di sini kalau kita klik nomor di atas ini, bentuknya akan tulisan seperti ini teman-teman. Nah, dan disinilah kalian bisa mengcopy atau mensalin ya teman-teman ya. Kalian salin tulisan dan kalian harus hati-hati menyalin. Kalian harus lengkap dalam menyalin seperti ini teman ya. Minnya ini juga harus ikut. Oke, seperti ini kalian pilih salin. Kalian tempel di sini teman-teman ya. Ini nanti sebagai acuan pihak GoFood menentukan posisi resto kalian. Oke, seperti ini. Dan untuk alamat ini kalian bisa melihat sebelah sini teman-teman ya. Kita kembali lagi. Kalian klik daerah sini. Oke, seperti ini nanti akan keluar alamat ini teman-teman ya. Kalian bisa menyalin, kalian lengkapi seperti yang diinstruksikan oleh Gojek. Kalian lengkapi kelurahan, kecamatan, dan kotanya teman-teman ya. Syukur-syukur ada nomornya. Kalau tidak ada nomornya tidak masalah. Yang penting kalian benar dalam menentukan titik koordinat ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Kalau sudah selesai kalian submit aja teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya dalam menentukan titik. Semoga saja trik singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.